Kondisi jalan poros kabupaten di Desa Dusun Mudo, Kecamatan Taman Trajo, Kabupaten Muaro Jambi ini bertambah parah. Pengikisan tanah akibat derasnya air Sungai Batanghari pun semakin mengkhawatirkan. Kondisi ini menyebabkan badan jalan yang tidak lagi memiliki batas dengan Sungai Batanghari tersebut terancam amblas. Apabila tidak ditangani sesegera mungkin, maka jalan milik Kabupaten Muaro Jambi itu terancam putus dan tidak bisa lagi dilewati oleh kendaraan. Abrasi yang menggerus badan jalan utama masyarakat tiga desa di Kecamatan Taman Rajo ini terjadi sudah cukup lama. Kondisi abrasi bertambah parah sejak dua hari terakhir yang diguyur hujan, ditambah lagi dengan kondisi pasangnya air Sungai Batanghari saat ini, sehingga menyebabkan pengikisan tanah semakin melebar. Pemerintah desa mengaku telah mengajukan permohonan penanganan darurat terkait abrasi jalan tersebut ke pemerintah, namun hingga kini belum ada solusi yang didapatkan. Tanggapan warga tiga desa yang melewati dari Desa Dusun Mudo khususnya menggunakan jalan ini sehari-hari menanggapi bahwa jalan ini pemerintahan Desa Dusun Mudo tutup mata dengan keadaan. Tetapi kami dari Pemdes Dusun Mudo sudah berusaha semaksimal mungkin ke dinas-dinas terkait untuk jalan ini diperbaiki dengan segera. Jadi untuk ke depan kami sudah ke dinas terkait, tidak ada tanggapan action di lapangan. Ke depan kami minta sekaligus kepada Gubernur Jambi dan lebih tinggi lagi kami minta kepada Presiden Jokowi untuk Warga berharap adanya penanganan darurat dari pemerintah maupun pihak lainnya agar abrasi tidak meluas dan membuat jalan yang menjadi akses utama masyarakat tiga desa tersebut terputus. Selain penanganan darurat, warga juga meminta kepada pemerintah agar persoalan jalan yang terkikis Sungai Batanghari itu juga mendapatkan penanganan secara permanen, sehingga masyarakat dapat dengan nyaman melintasinya. Diketahui, jalan poros kabupaten di Desa Dusun Mudo ini menghubungkan masyarakat di tiga desa, yakni Dusun Mudo, Sekumbung, dan Desa Rukab, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.